الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن Sore ini menjelang berbuka <coughs> kita akan bahas kitab e, al-fikhu al-muyassar, ya fiqih al-muyassar. <coughs> kita langsung masuk ke bab saum, ya, yang berkaitan di bulan ini kita langsung ke bab saum yaitu e, di kitab fiqih al, al muyassar Tujuannya nanti biar antum semua dan kita itu bisa e, tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan di bulan Ramadan ini ya. Apa yang dibahas di dalam fikihnya apa saja gitu ya. Khawatir antum belum tahu ya karena e, belajar fikih di sini jarang ya. Jarang. <tuh> 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 kita benar, terus ayah, Kita potokopian. terus saya eta fotokopian. Tuh saya. Al-babul awwalu fi muqaddimatis siyami Bab yang pertama Itu bab muqaddimah di sini ada berapa bab? Ada lima ya. Di sini lihat wa yashtamilu ala khamsati abwabin. Itu bab pertama muqaddimat siyam atau muqaddimah di dalam bab saum. Kemudian yang kedua al-a'dharu al-mubihatu lil fitri wa muftirati sa'im ya uzur uzur ya dibolehkannya berbuka ya bagi seorang yang saum nanti dibahas kemudian mustahibat wa omakruhatiha <coughs> itu eh, yang ketiga Hal yang disunahkan di dalam saum dan yang dibenci di dalam saum, ya, yang dilarang, kemudian yang bab keempat yaitu tentang kodok, ya kodok saum, kemudian tentang saum yang sunnah, dan apa-apa yang diharamkan, ya ketika saum, kemudian bab yang kelima tentang itikaf, tentang itikaf, baik kita ke bab pertama terlebih dahulu yaitu fi muqaddimatis siyami itu babul awal fi muqaddimatis siyami Nah di penulis di sini ya yang pertama di dalam bab muqaddimah ini memberikan beberapa permasalahan atau pembahasan Pembahasan yang pertama yaitu tentang e, definisi saum dan penjelasan rukun-rukun saum. Ya wa fihi masail al -mas ula. Masalah yang pertama yaitu ta'rifus arkanihi. Ya. Jadi pembahasan yang pertama beliau ya penulis di sini e, ini para ulama yang menulisnya yang merangkum tentang e, yang berkaitan tentang fikih-fikih secara ringkas gitu ya. Yang pertama tentang e, pengertian definisi saum. Ya. Ta'rifuhu asyiamu fil lughati al imsaku anis syai'. Ya. Saum secara bahasa itu adalah al imsaku anis syai' itu menahan dari sesuatu. Ya, itu secara bahasa. Jadi al-imsak menahan. Jadi kalau misalkan e, secara bahasa kalau antum misalkan e, menahan itu diartikan saum. Ya. Misalkan pintu antum tahan, itu saum secara bahasa. Ya. Nah, itu secara bahasa saum. Wa fi syar'i al-imsaku anil akli wasyurbi وسائر المفترات مع نية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan saum itu adalah al-imsa anil akli, yaitu menahan dari makan, wasyurbi dan minum, wasa iril muftirati dan beberapa hal yang membatalkan yang lainnya. Ya, ma'aniyati disertai dengan niat min il fajri as-sadiki ila guru syamsi Disertai dengan niat, ya, disertai dengan niat min il fajri sadiki. Ya, dari tulu il fajri as-sadik. Ya, dari munculnya fajar sadik. Jadi fajar sadik ini. E, waktu subuh, ya, waktu subuh. Waktu subuh secara e, simpelnya, waktu subuh nanti jadi fajar. Itu waktu fajar, itu menurut para ulama ada dua: ada e, fajar kadhib juga ada fajar sodik. Ya. Kalau fajar e, Kadhib itu apa, tapi jarang ya, jarang yang tahu kalau di zaman sekarang, karena di zaman sekarang itu sudah tergantung kepada jam sudah ada waktunya sudah dibuat ya oleh pemerintah oleh di sini kita di Persis ada ya dewan eh, yang menghitung waktu sholat menghitung bulan Ramadan dan lain sebagainya <tuh> tapi zaman dulu itu menentukan masuk waktu sholat menentukan waktu sholat subuh maghrib ya luhur asar itu menggunakan tanda-tanda alam ya di antaranya yaitu fajar. Fajar itu ada fajar sodik, ada juga fajar kadib. Fajar sodik itu cahaya yang putih, ya. Fajar sodik itu cahaya yang putih yang membentang. Jadi kalau kita lihat langit mungkin ya. Jadi cahaya sodik itu yang cahaya putih yang membentang sejajar seperti ini. Nah gitu ya. Seja sedangkan fajar kadib itu yang membentang lurus Eh bukan membentang, berarti yang lurus gitu si garis cahayanya itu. Itu fajar kadib, dan salah satu fajar kadib, cirinya ketika muncul sinar e, putih tersebut, bukan sinar ya e, yang, yang putih, maka nanti e, fajar kadib ini akan hilang, nanti akan hitam kembali, akan seperti malam kembali. Itu berarti fajar kadib belum waktu masuk ke waktu su, subuh. Tapi kalau fajar sodik, kalau sudah ada e, cahaya putih yang membentang itu tidak e, hilang lagi. Jadi terus saja langsung e, ke waktu pagi, langsung siang gitu ya, seperti itu. Sedangkan fajar kadib itu menghilang kembali. Seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang kan agak susah untuk menentukannya. Cuma ya e, para ahli tetap ya ada yang bisa mengetahui waktu-waktu tersebut. Ya, di zaman sekarang juga ada. Tapi ini perlu latihan, perlu latihan. Tapi untuk zaman sekarang kita cukup e, mengetahui e, waktu ya. Jam ketika masuk waktu subuh. Seperti itu. <tuh> dan juga di zaman sekarang ketika kita lihat di luar itu terganggu oleh e, penerangan rumah ya gedung-gedung dan lain sebagainya. Berbeda kalau antum berada di gunung. Pernah antum di gunung? Ketika bangun tidur misalkan di waktu subuh itu terasa terang ya, nah itu di gunung seperti itu karena memang tidak ada cahaya-cahaya yang mengganggu ya, yang menyilaukan mata antum ketika melihat e, langit ya cahaya tersebut. Baik. Nah itu pengertian ya, jadi pengertian secara syar' secara definisi menurut para ulama saum itu adalah menahan dari makan, minum dan hal yang membatalkan yang lainnya disertai dengan niat min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubis syamsi ya sampai kepada ghurubis syamsi ter, terbenamnya mata matahari baik kemudian yang kedua arkanuhu arkanuhu jadi saum itu ada rukun-rukunnya memiliki rukun-rukunnya dan barang siapa kalau di antara kita yang melakukan saum kemudian tidak memenuhi rukun tersebut ya bisa membatalkan saum kita ya seperti itu. Yang pertama ya kata di sini di dalam kitab arkanuhu min khilali ta'rifis fil istilah. Ya. Jadi rukunnya itu eh, didapatkan dari definisi eh, saum menurut istilah yang tadi. Ya yattadihu anna lahu ruknaini asasaini huma di antaranya adalah ya dijelaskan ada dua rukun ada dua rukun di antaranya yang pertama rukun pertama ya rukun saum itu adalah al imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan min tulu'il fajri ila ghurubi asyamsi ya tadi sudah dijelaskan ini rukun ini diambil oleh para ulama dari definisi saum secara istilah. Jadi yang pertama apa rukun saum? Al-al imsak ya, al imsaku anil muftirati min il fajri ila ghurubi asyamsi. Dan ini berdasarkan dalil ya firman Allah taala, Fal'ana <tutuk> ana basyuruhunna wa ma kataballahu lakum وكلوا وَاشْرَبُوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. يا براسار كان يا دليل دي البقره آيات 187 يا وكلوا وَاشْرَبُوا حتى يتبين ما كان لا منهم ya di waktu saum hatta sampai nanti ya jelas di antara kalian ya khaitul abyad itu benang putih minal khaitil aswad yaitu benang e, hitam minal fajar. maksudnya adalah khaitul abiyad itu adalah bayadun nahar ya bayadun nahar atau tadi kita sebutkan fajar sodik tadi ya fajar sodik <coughs> itu cahaya putih yang ee, horizontal ya yang seperti itu di langit. Minal khayyul aswad dari e, waktu malam ya waktu malam dari benang e, benang hitam maksudnya adalah hitamnya malam ya dari waktu malam. Minal fajr. lail kemudian sempurnakan oleh kalian saum sampai malam sampai gurubi asyamsi. Nah itu dalil diantara rukun ya diantara rukun saum ya rukun saum itu menahan ya menahan dari hal yang membatalkan dari mulai e, terbitnya matahari sampai terbenamnya eh terbitnya ya waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, <coughs> yang kedua adalah asani as ya Jadi rukun yang kedua dari rukun saum itu adalah niat. Ya. Nah, kita ketika kita ingin melaksanakan saum, maka diwajibkan untuk berniat di waktu di malam hari. Ya, di malam hari. Nanti ada dijelaskan di sini di halaman berapa? Di halaman 204. Waktu niati fi saumi, ya. Waktu niati fi saumi miha Jadi nanti ada perbedaan niat ketika so saum sunnah dan saum wajib, ya. Dan Ramadan ini di bulan ini itu saum wajib, maka diwajibkan untuk berniat di malam hari, ya, di malam hari. <coughs> Sedangkan saum sunnah itu boleh berniat ketika eh, di waktu langsung ya di waktu ini apa di waktu pagi bisa boleh seperti itu kalau saum sunnah nanti dibahas di sini ada insyaallah Allah <tuh> asani As niat yang kedua rukun saum itu adalah niat bian ya Sida al-sa'imu bihadhal imsaki anil muftirati ibadat Allah azza wa jalla Niat itu seorang yang saum ya, Bermaksudkan ya, Atau tujuan ya, Tujuan melakukan Imsaknya itu dari hal yang membatalkan, tujuan kita menahan makan, tujuan menahan minum itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya bukan karena hal yang lainnya. Ya, karena e, kita ketika kita melakukan satu amalan ibadah itu tergantung kepada dua hal, yang mana amalan tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ittiba, ya. Rukun diterimanya ibadah itu yang pertama niat, yang kedua ittiba, sesuai dengan ajaran nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita niatnya ya selain karena Allah, maka saumnya tidak akan diterima. Meskipun kita full saumnya 30 hari. Meskipun kita isi ibadah-ibadah tersebut dengan ibadah-ibadah yang full juga di bulan Ramadan tapi ibadah-ibadah tersebut bukan karena Allah maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang kita perbuat ya seperti itu dan semua ibadah itu diharuskan ya diwajibkan untuk kita uh, melakukan niat niat karena Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas ya fabinnya <tuh> Tatamayazul a'malul maqsudah lil ibadati an ghayriha minal a'mal. Ya. Nah di sini beliau penulis menjelaskan tentang fungsi niat. Jadi dengan niat itu bisa membedakan ya tatamayazu al a'malul maqsudatu lil ibadati an ghayriha minal a'mali yaitu bisa dengan niat ini fungsi niat yang pertama fungsi adanya niat itu membedakan ya amalan-amalan ya yang kita maksudkan li, li lil ibadati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya dari amalan-amalan tersebut. Jadi yang bisa membedakan amalan tersebut ibadah atau tidaknya itu tergantung pada ni, niat. Itu yang pertama. Yang kedua, wabinniyati tatamayyazul ibadat ba'daha an ba'd. Ya. Dan juga dengan niat, ini salah satu fungsi niat juga yang kedua, itu bisa membedakan ya, ibadah-ibadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, maksudnya adalah ibadah dengan ibadah yang lainnya, misalkan ibadah saum dengan salat, ya kita ketika ingin saum ya kita niatnya niat saum bukan niat ingin sholat gitu ya itu yang bisa membedakan yang kedua ibadah dengan adat dengan kebiasaan karena orang yang saum itu orang yang menahan lapar minum ada orang-orang yang memang dikarenakan adat ya adat itu contoh misalkan ketika seorang ingin melaksanakan eh, operasi maka diwajibkan untuk saum terlebih dahulu nah itu saumnya saum saum adat bukan saum e, ibadah ya seperti itu atau misalkan antum saum diet misalkannya ya Begang, misalkan nah itu juga saum saum adat bukan dinamakan saum saum ibadah maka dengan niat itu bisa e, kita tahu nanti perbedaan antara ibadah dengan adat atau da, antara ibadah dengan ibadah yang yang lainnya itu fungsi niat di antaranya ya. Fayuqsadu as-sha'imu bihadza shiyam imma siya imma siya ramadan atau imma shiyamur ramadani aw wiruhu min anwa'is shiyam. Maka yang dimaksudkan seorang saum ya kita meniatkan dengan saum ini yakni saum Ramadan. Ya, dengan saw, niat maksud di sini adalah niat melaksanakan saum saum Ramadan atau yang lainnya min anwa'i syam. Ya, dari jenis-jenis saum. Ya karena nah, secara kaifiyah tata cara antara saum wajib, saum Ramadan dengan saum yang lainnya yaitu saum-saum sunnah ya itu secara kaifiah, secara tata cara sama saja. Maka niatnya pun sa sama. Baik itu apa namanya saum Ramadan ataupun saum saum sun sunnah. Cuma nanti waktu niatnya nanti berbeda ya. Dijelaskan berbeda. Wa dalilu hadzal ruknu qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan dalil tentang rukun yang kedua yaitu niat itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Innamal a'malu binyat wa innama likullim ri'im manawa Ya Setiap amal, segala amal-amalan itu tergantung niatnya Wa innama likullim ri'im manawa Dan seorang juga itu tergantung apa yang dia niatkan Ya seperti itu Jadi dalilnya e, merujuk kepada hadis ya e, e, Al-Bukhari Ya, dan muslim ini di ada juga di kitab arbain ya atau di kitab-kitab yang lainnya biasanya dibahas di bab awal di kitab fikih ya di kitab kitab arbain juga ada itu biasanya hadis ini dicantumkan di e, posisi paling awal yaitu berkaitan tentang niat. niat <tuh> nah itu rukun ya jadi di antara rukun saum itu ada dua, yaitu al imsak. Yang kedua adalah an niyah. Ya, an niyah. <coughs> Baik. Kemudian kita lanjutkan al masalatu saniyah. Al masalatu as saniyah hukmu siami ramadan wa dalilu dhalik ya. Yang kedua tentang hukum melaksanakan saum Ramadan dan dalilnya. Dalil tentang saum Ramadan. Faradallahu azza wa siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada islami Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan saum Ramadan. Dan Allah juga menjadikan ya e, saum tersebut menjadi salah satu rukun Islam yang lima. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan saum Ramadan ini menjadi rukun, ya rukun Islam. Nanti dijelaskan juga di sini ada. Wa dzalika ta'ala dan ini berdasarkan e, firman Allah taala tentang wajibnya kita melaksanakan saum Ya ayuhal amanu Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala ladhina Min qabrikum La'allakum tattaqun Ini perintah saum Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah 183 Wahai orang yang beriman Diwajibkan kepada kalian Ya, siyam Ya, saum Kama kutiba ala min qablikum Sebagaimana yang telah kami wajibkan Min qablikum dari sebelum kalian. Nah ini kata para ulama, ungkapan qablikum kama kutiba ala min qablikum. ini menjadi motivasi kepada kita, umat di zaman hari ini, umat Nabi Muhammad SAW. Ya, saum ini wajib kepada kita dan kaum sebelumnya. Ya, apa motivasi? kaum sebelumnya pun itu bisa melakukan amalan saum ini apalagi kita bahkan saum saum di umatnya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu ringan dibandingkan dengan saum saum umat terdahulu ya seperti itu la alaikum agar memperoleh ketakwaan Juga dalil yang kedua ya, tentang wajibnya uh, saum itu di Al-Baqarah 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al quran hudal Nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum asyhara falyasum. Nah itu ungkapan fal falyasum ya. Faman shahida minkum asyhara fal falyasum. Ya, itu wajib wajib uh, saum. Barang siapa yang e, melihat ya di antara kalian asyhar bulan Ramadan ya. Barang siapa yang melihat e, bulan Ramadan ya atau masuk ke bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk melaksanakan saum fal yasum. Nah, ini ayat tersebut menjelaskan juga tentang e, keutamaan ya di antara keutamaan e, bulan -ramadhan, syahr Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi di antaranya unzila fil quran Ya diturunkannya al, al Quran yang mana al Quran itu menjadi hudan menjadi bayinat Minal huda wal furqan dan juga menjadi pembeda ya seperti itu juga hadis Nabi Muhammad SAW Wasallam yang menunjukkan kepada wajibnya kita melaksanakan saum ya walima Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Ya, Abdullah bin Umar meriwayatkan radhiyallahu anhu semoga e, meridai keduanya ya e, Abdullah bin Umar dan bapaknya ya qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal islamu ala khamsin nah ini ya dalil yang menunjukkan kepada e, saum itu termasuk kepada bangunan Islam yang lima atau rukun is Islam kita sebut rukun Islam. Yang pertama ada apa? Syahadatu alla ilaha illallah ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ya. Wa iqamis shalah kemudian melaksanakan salat. Wa itaiz zakah juga ee, apa? menunaikan zakat. Wa wasaumi Ramadan ya kemudian saum Ramadan wa haram man istata'a ilaihi sabila dan yang terakhir adalah melaksanakan haji ya bagi siapa saja yang mampu taib seperti itu jadi saum Ramadan ini masuk kepada bangunan yang lima atau kepada rukun Islam ya itu dalil yang kedua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hadis yang lain wa limarahu thalhah bin ubaidillah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan jaa'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ira ra'si ya ini hadis tersebut diriwayatkan oleh thalhah bin ubaidillah radhiyallahu an bawasannya ada seorang uh, a'rabi a'rabiyan Jaa'a ila an sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ira ra'si sambil apa sa'ira ra'si itu acak-acakannya rambutnya acak-acakan. Ya. Faqala maka dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ah, akhbirni ma za faradallahu 'ala minasiyam." Ya. Kabarkan kepadaku apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saum. Maka e, Nabi kita mengatakan bersabda yaitu Syahrul Ramadan. Maka Syahrul Ramadan ini, bulan Ramadan ini e, menjadi saum yang wajib sebagaimana sabda Nabi kita ya ketika ditanya oleh Arabi. Ya ketika ditanya oleh Arabi Arab Baduy ya kampung ini Arabi itu yang bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam tentang saum yang wajib, maka dijawab oleh Nabi Syahrul Ramadan, kemudian uh, A'rabi tersebut bertanya kembali kepada Nabi, "Apakah ada yang lainnya?" Qala Nabi menjawab La, Tidak ada Illa anta syai'an yang 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 sunnah yang tatawu. Ya, jadi sisanya, saum tersebut saum-saum sunnah ya yang diwajibkan kecuali nanti ada beberapa saum yang wajib diantaranya e, saum kafarot ya saum nazar. ya itu juga berdasarkan e, sebab 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 ya kalau saum kafarot atau saum saum Nazar kalau saum ramadan itu tidak berdasarkan sebab harus setiap muslim muslimah ketika memasuki saum ramadan maka diwajibkan untuk melaksanakan saum ya dan orang yang meninggalkannya itu berdosa dan orang yang mengingkarinya itu bisa murtad ya keluar dari is Islam. <tuh> Kemudian kita lanjut. ajma'atil ummatu ala wujubi siami Ramadhan. Maka para ulama al ummah para ulama telah bersepakat ala wujubi siami Ramadan. Ya kalau tadi dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis dan ini dari ijma para ulama. Jadi ijma para ulama juga mengatakan bahwa saum Ramadan itu wajib. Ya. Saum Ramadan itu hukumnya wa wajib. Wa annahu ahadu arkanil Islami allati ulimat minaddin biddarurati wa an wa anna kafirun murtadun anil islam dan saum ramadan ini menjadi rukun islam salah satu di antara rukun islam ulimat -din bil -darurah. yang mana diketahui ya e, diketahui e, secara darurah yaitu diketahui oleh kebanyakan orang ya semuanya tahu ya baik yang awam ya baik yang awam At, uh, kecuali bahkan orang kafir juga tahu ya bahwa uh, ketika masuk bulan Ramadan orang muslim itu melaksanakan saum ya seperti itu <tuh> diketahui oleh banyak orang tentang wajibnya saum Ramadan ini dan barang siapa yang mengingkarinya itu dihukumi ya kafir murtadun anil islam jadi nanti orang yang meninggalkan saum ini ada dua macam yang pertama itu meninggalkan dikarenakan kemalasan ya disengaja dan lain sebagainya tapi dia masih mengakui bahwa saum itu wajib. Maka ini tidak dihukumi oleh para ulama kafir. Tidak. Ya, tapi melakukan dosa besar. Ya, melakukan dosa besar. Akan tetapi kalau misalkan ada orang yang e, mengingkari saum tidak melaka, melakukan saum juga misalkan dia ingkar bahwa saum itu saum Ramadan itu tidak ada yang ada itu misalkan saum di Indonesia itu yang ada saum mutih saja misalkan saum mutih ya orang e, yang beragama ini kejawen ya seperti itu ya nah itu sudah dihukumi ka kafir murtad dari Islam ya seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama Uh, fathabata bithalika uh, Fardiyata Sawmi bil kitabi wa sunnati Wal ijma Maka telah ditetapkan ya Dari hal tersebut Tentang wajibnya saum Di dalam Al-Quran Tadi ya Ya yuhal amanu kutiba alaikum usiyam Wa sunnah Ya, di dalam sunnah itu bahwa saum itu termasuk rukun is, Islam. Bunyal Islamu ala khomsin. Dan yang ketiga adalah ijma. Ijma para ulama mengatakan bahwa saum Ramadan itu hukumnya wajib, dan barang siapa yang meninggalkannya, ya, dengan sengaja itu termasuk pelaku dosa besar, dan orang yang mengingkarinya, ya, bisa terjerumus kepada kekafiran dan murtad dari dari Islam. Seperti itu, wajma, wajmaan, al- muslimuna, ala kuf free ala kufrin man ankarahu ala kuf ala kufrin man ankarahu dan e, kaum muslimin ya juga bersepakat ya terhadap e, menghukumi ke, e, kafir kepada orang yang mengingkarinya seperti itu ya nah itu itu tentang e, saum tentang hukum hukum saum Ramadan. Jadi hukum saum Ramadan itu wajib. Ya, wajib berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hadis Nabi dan ijma para ulama. Ya, kita lanjut ke al-mas'alah as-salisah. Al-mas'alah as, al as permasalahan yang ketiga, aksa musiyam. Macam-macam saum. as kismani wajibun wa ya siam itu terbagi menjadi dua ya saum itu ada dua dua macam ya sebagaimana e, sabda nabi, nabi berarti tadi ya ada ketika arab bertanya kepada nabi kita nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu ada saum wajib dan saum sun, sunnah yang pertama adalah wajibun yaitu saum yang wajib yang kedua adalah tatawu yaitu saum yang sunnah Ya kalau yang wajib ini yang meninggalkannya berdosa. Kalau tatawu yang meninggalkannya tidak berdosa tapi merugi saja. Ya tidak berdosa. <tuh> Al wajibu wal wajibu yang kosimu ila salah aksamin dan saum yang wajib juga terbagi menjadi tiga katanya ya. Saum yang wajib itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada saumu Ramadan. Yang pertama saum Ramadan. Ini wajib semua kaum muslim muslimat tanpa ada uzur ya itu melaks melakukan saum Ramadan dan barang siapa yang meninggalkannya dengan uzur misalkan itu wajib qada ya wajib qada seperti itu Yang kedua adalah saum kafarat saum kafar kafarat ya saum kafarat saum kafarat itu saum kafarat ini kita wajib melaksanakannya dikarenakan apa? Dikarenakan kita melanggar melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kalau di bulan Ramadan misalkan berhubungan suami istri dengan sengaja nah nanti harus saum kafarat berturut-turut. Ya, seperti itu selama dua, dua bulan. Ya, seperti itu. Kemudian saum yang wajib juga saum nazar. Saum nazar, saum nazar itu antum bersumpah misalkan kalau e, melakukan ini akan saum. Nah itu wajib saumnya dilaksanakan, ya. Saum sumpah, antum bersumpah kemudian e, apa namanya ini wajib saumnya tersebut. <tuh> nah itu ada tiga ya saum yang diwajibkan, saum Ramadan, saum kafarat dan saum nazar. Kalau saum Ramadan ini sudah ditentukan waktunya, ya bulannya dan juga tidak ada sebab-sebab yang dimestikan kita melakukan saum Ramadan karena sudah memasuki bulan Ramadan itu maka wajib kaum muslimin muslimat ya untuk melakukan saum Ramadan sedangkan saum kafarat dan saum nazar ini ada sebab yang mendahulinya terlebih dahulu ya seperti itu Baik Wal kalamu huna yanhasiru fi saumi Ramadan maka pembahasan di sini beliau membatasi hanya membahas tentang saum Ramadan saja. Wa fi shaumi dan juga membahas saum yang sunnah. Amma baqiyatul Aksami fa ta'ti fi insya insyaallah. Adapun sisa saum-saum yang lainnya maka nanti Insya Allah akan dibahas di dalam bab-babnya ya seperti itu insyaallah. Ya, kita lanjutkan sampai uh, satu bab lagi. Al masalatul rabi'ah permasalahan yang keempat yaitu tentang fadlu siyami syahri Ramadan uh, wal hikmatu min masyru'iyati shaumihi. Itu tentang keutamaan saum uh, bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya saum Ramadan. Ya di sini uh, para ulama membahas ya tapi di sini tidak terlalu banyak. Nanti bisa merujuk kepada kitab-kitab yang lain ya tentang e, keutamaan-keutamaan saum Ramadan. Itu banyak. <tuh> Fadluhu yang pertama ya. Keutamaan yang pertama ini hadis datang dari Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala

ya dosa-dosanya yang yang lalu ini akan diampuni tapi di sini dijelaskan oleh para ulama juga dosa di sini yaitu dosa-dosa kecil ya diampuni dosa-dosa ke kecil sedangkan dosa besar itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan taubat ya jadi di dalam hadis tersebut yang akan dihapus dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan saum saum Ramadan juga dikarenakan iman juga ihtisaban maka itu akan dihapus dosa-dosanya itu dosa-dosa yang yang kecil sedangkan dosa yang besar itu harus harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu Nah ini hadisnya berdasarkan hadis berikutnya ya wa anhu radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams Wal Jum'atu ila al-Jumu'ati wa Ramadanu ila Ramadhani mukaffaratun lima bainahunna idaj tunibatil kaba'ir. Nah, seperti itu ya. Salat so ke salat ya, salat yang lima waktu, salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan mukaffaratun. Itu menjadi penghapus, menggugur dosa lima bainahunna idza tunibatil kabair dengan syarat apa? Dengan syarat ya tidak melakukan kabair, dosa-dosa besar. Jadi yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang yang melakukan saum Ramadan, ini akan dihapus itu dihapus dosa-dosa kecil saja. Sedangkan dosa besar itu harus dengan taubat. Ya. Dosa-dosa besar, di antaranya misalkan meninggalkan salat, meninggalkan saum. Bahkan menunda-nunda taubat juga itu termasuk dosa be besar. Ya. Jadi nanti kalau antum misalkan punya uh, uh, punya dosa besar, kalau tidak ditaubati, berarti termasuk yang menunda-nunda taubat dan itu hukumnya dosa. Ya. Jadi nanti antum harus bertaubat terhadap uh, menunda taubat dan juga dosa yang antum lakukan ya yang kita lakukan nah seperti itu Lain, itu yang pertama ya fad fadilah keutamaan yang pertama itu akan dihapuskannya dosa-dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ya dan juga para ulama menjelaskan kita juga harus berhati-hati ini melakukan dosa-dosa di waktu bulan Ramadan di antaranya yang harus kita berhati-hati, ini bisa berpotensi dosa tersebut menjadi berkali lipat. Kalau kita melakukan di bulan Ramadan atau di di masjid, misalkan antum di Masjidil Haram dan lain sebagainya di tempat-tempat mulia. Nah, ini para ulama menjelaskan ya. Di antaranya ketika kita melakukan dosa di bulan Ramadan, kalau kita melakukan dosa di bulan Ramadan, ini kita sudah termasuk tidak memuliakan bulan tersebut. Ya, tidak memuliakan bulan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua di bulan Ramadan itu kan faktor-faktor pendukung untuk melakukan kemaksiatan itu jadi sedikit, ya, jadi sedikit. Tapi kita masih melakukan dosa, maka itu e, kurang ajar lah seperti itu ya, bahasa e, lemes nama kurang ajar gitu. Di waktu mulia, misalkan antum ayah di masjid di masjidil haram. Antum nah, melakukan dosa misalkan bermaksiat di tempat yang mulia tersebut. Maka itu uh, akan uh, apa bisa berlipat ganda ya seperti itu. Taib. Hadza ba'dhu ma warada fi fadli siyam syahr Ramadan wa fada'iluhu Nah itu uh, apa namanya? bagian dari sebagian dari fadilah keutamaan keutamaan saum ramadan dan keutamaan keutamanya itu banyak sekali ya yang dijelaskan oleh para ulama. <coughs> yang kedua al hikmatu min mashruiyati saumihi ya yaitu hikmah disyariatkannya saum itu diantaranya adalah syara Allah subhanahu taala sauma li hikamin adidatin wa fawaidi kasiratin. Ya. Itu Allah me, apa namanya mensyariatkan saum ini memiliki hikmah-hikmah yang banyak. Faidah-faidah fa yang banyak. Di antara yang pertama adalah tazkiyatun nafs, ya, tazkiyatun nafs wa tathhiriha wa wa tanqiyatiha minal ahlati radiati wal ahlaki radilati li'anna anna Uh, yadiku majariya maja syaitan fi badanil insani. Yang pertama adalah mensucikan jiwa, ya, membersihkan jiwa, dan juga tanqiyatiha itu dihilangkannya, ya, ahlatir rodiyah itu cairan-cairan yang buruk, ya, wal ahlakir rodiyah dan ahlak-ahlak yang yang buruk. Jadi di antara e, hikmah disyariatkannya bulan Ramadan ini kalau kita tinjau itu bisa membersihkan dari segi e, jiwa juga bisa membersihkan dari segi fisik ya. Ini di sini ada ungkapan min ahlatir radiah dari cairan-cairan yang yang jelek. Maksudnya ini dari segi fisik. Ya, dari segi fisik e, ketika kita melakukan saum otomatis akan akan sehat. Nah ini dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ahlat itu cairan di dalam tubuh kita ada banyak. Ya ada ada ee, cairan, ada damawiyah kata Imam Ibnu Qayyim. Ada sofrawiyah Ada cairan saudawiyah. Ada cairan balgo, balgomiyah. Nah seperti itu ya. Dan cairan yang terbaik itu damawiyah. Yang terburuk nanti balgomiyah. Ya, e, saudawiyah atau dahak ya seperti itu. Nah, di antara hikmah saum itu bisa menyehatkan. Itu intinya bisa menyehatkan, ya, bisa e, membuang dari cairan-cairan yang jelek, ya, <coughs> dari cairan-cairan yang yang jelek, ya, seperti itu. Nah, sampai sini dulu, ya. E, tiga lagi, tiga lagi, e, dua lagi, mungkin e, nomor dua dan nomor tiga. Terus, adanya. Usadan. Ya. Ada nanti tabu sabar? 6 pas. 058. Sama 6. Ya, tos salam. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillahirobbilalamin, Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha